Siapa namanya? Cantika. Cantika ya? Iya. Orang tua di mana, Cantika? Orang tuanya di mana? Di LBS itu. Di LBS. Ini mamanya sendiri. Oh, mamanya. Oh. 2 berapa, Bu? 29 mama 12. 29. Kerja mamanya apa? Apa aja. Oh, anu ya kalau pas ada kerja-kerja juga enggak gitu ya. Oke. Okay. Yang penting halal ya. Udah kelas berapa? Kelas 3 SMP. SD. Oh, kelas 3 SD. Gede. Udah gede dia kelas 3 SD. Badan 9 tahun jauh. Badannya goyang. Badannya tinggi ya. Jadi ini ada titipan orang sedekah dari namanya Pak Edi Suryana, distributor Kota Bekasi. Jadi dikasih untuk 3 orang ya. Jadi 1 orang 1. Nah, ibu ini adik Cantika, ini emas peta ini ya, 0,1 gram nanti disimpan di tabung ya, untuk biaya sekolah masuk SMP ya. Ya jangan dijual ya. Oh, pasti bilang mama jual dulu buat beli jajan. Jangan ya, simpan aja tabung emas, ada rezeki nabung emas sehingga nanti masuk SMP sudah punya sudah punya biaya untuk masuk SMP ya. Cantika ya, ini ya. Jadi terima kasih juga kepada Pak Edi yang sudah memberikan sedekah emas ini ya, kan ada 3. Nah, kita ada 3 orang yang juga mau dikasih, tentunya yang paling sangat membutuhkan ini adik Cantika di Blok B. Perumahan LBS 2 di Blok B. Blok B ya? G. Oh, Blok G. Ya, G9 blok... ya? G? G9. G9. Ya kan? Ini G9. Terima kasih bantuannya. Memang di sini kita tinggal di lingkungan yang ekonomi menengah ke bawah ya. Sehingga siapapun saudaraku yang mau bantu di sekitar sini silakan. Nah, kalau saya di sini hanyalah sebagai perantara untuk menyampaikan amanah dari saudara-saudara semuanya. Jadi ini Cantika, terima kasih ini di tabung emasnya ya. Iya. Oke, sukses selalu. Iya. Iya, terima kasih ya. Eh, makasih Cantika. Dan. Nah, terima kasih banyak ya. Salam sama Pak Edi.